Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Dan bagaimana kabar keluarga saudara? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita kembali dalam program Refleksi Chat dari Allah. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Chat dari Allah. Anakku, mendekatlah kepadaku dengan hati bersyukur. Menyadari bahwa hidupmu meluap dengan berkat-berkat. Rasa syukur membuatmu lebih memahami aku dengan lebih jelas bagaimana aku memiliki rancangan yang baik untukmu. Tidak ada yang dapat memisahkanmu dari hadiratku yang penuh dengan kasih. Itulah dasar dari rasa amanmu. Setiap engkau mulai merasa gelisah, ingatkan dirimu bahwa rasa amanmu terletak di dalam aku saja. Dan aku yang sepenuhnya dapat engkau percayai. Engkau memang tidak akan pernah dapat memegang kendali atas keadaan-keadaan di dalam kehidupanmu. Banyak hal berjalan di luar kendalimu. Namun engkau dapat menikmati dan menaruh percaya pada kendaliku. Daripada engkau berusaha mendapatkan hal yang dapat diprediksi dan memberikan rasa aman sementara, berusahalah mengenalku dalam kedalaman dan keluasan yang lebih besar. Dan engkau diketemukan oleh rasa aman yang berasal dari diriku ketika engkau melakukan ini semua. Anakku, aku rindu menjadikan kehidupanmu sebagai suatu perjalanan yang penuh dengan rahmat. Sebagai petualangan yang mulia, namun engkau perlu berhati-hati memegang cara-cara lama. Banyak hal yang sebenarnya engkau tak perlukan lagi. Lepaskanlah genggamanmu. Lepaskanlah kacamatamu yang tak sesuai dengan dirimu lagi. Lihatlah, aku membuat sesuatu yang baru, yang belum engkau lihat dan pikirkan. Aku selalu melakukan sesuatu yang baru dalam diri orang-orang yang aku kasihi. Jangan takut, aku bersamamu. Sekarang engkau cukup perhatikan semuanya yang aku sediakan bagimu, karena aku mengasihimu, anakku. Demikianlah chat dari Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.